Halo teman-teman semua, kali ini aku mau share kepada kalian belanja bulanan. Gak bulanan sih, belanja mingguan. Ini aku habis nonton YouTube. Ini air minum, air minum ini wajib banget. Sama tadi habis rekor. Mantap. Gaji bulanan aku, gaji bulanan. Bergawe orang kecil. Haha. Nih belanja mingguan saya kita unboxing guys. Oke guys, gua belanja lumayan banyak di sini. Kita unboxing boy. Yang pertama gua baru aja beli Good Time. Ini gua pilih yang warna-warni karena belum pernah makan juga guys. Nanti akan gua review di video berikutnya. Oke. Terus gue beli ini mie. Jajan ciki-ciki. Ada motor guys. Ciki-ciki. Nanti gue review ini di video berikutnya aja. Mantap. Terus berikutnya ada nabati. Biar makin banyak lemaknya guys, makan coklat. Haha. Ini gak usah di review lah ya. Udah banyak di internet. Terus nini. Gua tuh belum pernah makan guys, tapi lah. Gua suka desainnya soalnya. Oh, mantap. Nanti kita coba guys. Oke, soal harganya bentar, gue lihat, gue ambilin dulu cuy. Oke ini nih. Oke, yeah. Oh ya, gue beli ini juga 3 botol buat stok 3 hari boy. Oke, kita baca bon dulu guys. Harga klub, minuman klub harganya 9.000. 3 biji 3.000 kali 9 9.000. Oke. Okay. Tas kresek, dihitung guys. Harganya 400 rupiah. Rupiah. Oke. Okay. Terus EGT Rainbow Choki Chip. Coki Chip yang mana bro? Masa ini? Chipi Toss. Nabati SBL Mentah Pitos Rizky Nabati. Rainbow. Apa rempo? Cuki ayam. Oke, mungkin ini guys. Oh iya, benar rainbow. Ini harganya Rp6.000. Rp6.100. Oke. Okay. Harganya itu lebih murah guys daripada belanja di Indomaret atau sama. Soalnya ini di minimarket grosiran gitu. Terus nabati harganya Rp4.000 segede gaban. Mantap. Saya Indomaret tuh pengen bati banyak, jadi dia jualan gitu guys. Terus Pitos harganya Rp7.700. mantap. Terus sup ayam kecap harganya Rp4.250. total semuanya itu ada Rp31.600. Aku gak punya backsound tepuk tangan, jadi kita tepuk tangan. Oke, itu aja ya. Oke, pertama kenapa aku memilih minuman klub?
daripada Aqua atau brand lainnya. Karena ini lebih murah guys, harganya itu Rp3.000. Ya Rp3.000 kalau di Indomaret atau Alfamart harganya Rp5.000. Gitu guys. Enak. Ini dari Indofood. Cocok banget buat anak kos yang nggak punya budget untuk beli Aqua Galon. Minuman galon besar itu loh. Di sini nyebutin brand gak apa-apa lah ya. Ya anak kos siapa sih? Ya mudah-mudahan kayak Amazon. Amin. Dan juga gue milih ini tuh karena kayak ada manis-manisnya gitu guys. Anjir. Kayak lem mineral. Tapi benar ada manis-manisnya, benar. Coba deh antum beli. Kayak ada manis-manisnya. Terus gue beli nabati. Ini jajanan gue di rumah guys. Nabati itu udah jajanan banget lah. Gue di rumah itu wah, makan nabati kangen guys. Gue suka coklat guys, biar lemak makin banyak. Terus gue penasaran sama ini nih. Kita belum pernah makan yang warna-warni. Pernahnya makan yang coklat. Itu pun belinya di warung guys. Harganya Rp1.000. Ini dapat harga Rp6.000, dapat banyak lagi. Mantap. Kita habisin sendiri boy. Terus ini cookie ini aku belum pernah makan sih, tapi kita cobalah nanti. Oke, sekarang saya review videonya. Terus ini tuh kentang guys kayaknya loh ya. Kita lihat formasi gizinya. Oke. Lemak 6 gram, gula, sugar, energi, takaran, jumlah sajian, kemasan. Enggak ada itu ya. Oh, komposisi boy. Komposisi itu ada tepung kentang. Oh, kentang dibuat tepung. Sejumlah 52%. Minyak nabati mengandung antioksida, pati, tapioka, bumbu sambal mentah mengandung bawang merah, bawang putih, cabai, penguat rasa, guadinatrium bla bla bla, gandum, oh ada gandumnya boy, kedelai, gula, penguat rasa, garam, kalium, penguat nabati, dan masih banyak lagi. Ini lengkapnya gua review di video reviewin aja lah ya. Jangan di sini lah. Temukan serunya cinta rasa asli Indonesia dalam Pitatos. Mudah-mudahan enak. Kita review, kita unbox di video berikutnya. Jadi kalian jangan lupa klik subscribe. Jadi guys, mau nggak promosi ya? Gua kasih tahu nih. Tadi kasirnya namanya Riva guys. Gak tahu nomor HP-nya sih. Nih. Bravo Supermarket. Kalau di kota-kota kalian mungkin nggak ada guys, ini ada di kota-kota kecil. Gitu guys, terus ada apa lagi ya boy? Udah lah ya. Gua tertarik gitar sama ini boy, penasaran. Kalau di depan boy. Nah, lu penasaran sama ini boy. Desainnya tuh yang pengen banget. Terus ini di sana itu Kresna tuh banyak guys. Empat
Rp100. Lumayan. Kita simpen sesepnya guys. Mantap. Kita minum lagi boy. Oke, itu dia untuk video hari ini. Kalau yang suka video ini, jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan atau mau komentar. Jangan lupa share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.